Begini sobat, cara menjadi merchant Kris. Pertama, pastikan sobat memiliki akun dari penyelenggara jasa pembayaran seperti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya yang memfasilitasi transaksi pembayaran. Kalau belum punya akun, silakan mendaftar ke PJP penyelenggara Kris yang terdaftar di website www.bi.go.id. Kedua, lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJP tersebut. Ketiga, tunggu proses verifikasi, pembuatan merchant ID, dan pencetakan kode Kris oleh PJP. Selanjutnya, PJP akan mengirimkan stiker Kris untuk merchantmu. Install aplikasi sebagai merchant Kris, dan PJP akan melakukan edukasi pada merchant sobat tentang tata cara menerima pembayaran. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Untuk menjadi merchant Kris.